Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memperkenalkan pokok tongkat ali. Tongkat ali ini dikenali juga sebagai pasak bumi. Ya. Jadi setengah orang lebih suka menggunakan nama pasak bumi, tapi yang terkenal namanya tongkat ali. Ya. Jadi tongkat ali ini sebenarnya sudah lama, ceritanya lama, bukan baru. Tapi baru sekarang terkenal nama pokok tongkat ali ini. Dalam dalam apa namanya ini dalam tradisi kita, tamanya orang-orang Melayu ya, kita biasa gunakan air rebusan akarnya, akarnya itu dicabut. Ini menyebabkan pokok pokok apa namanya ini pokok tongkat ali ini ataupun pasak bumi ini kadang-kadang dah hampir pupus. Ya, hampir-hampir pupus kalau tidak ditanam ya, sebab orang ambil cabut matilah dia kan, ambil akar dia direbus memang pahit ya, siapa minum memang pahit, dia ni buat sakit perut biasanya dulu masa zaman-zaman dulu untuk demam atau demam malaria, ubat cacing dalam perut sebab dia ni pahit sungguh, kalau kita minum cacing memang pening kepala dan terus keluar kan, sakit kuning, diabetes, sakit kepala dan juga darah tinggi. Jadi ini asalnya inilah guna dia. Kan bukan bukan macam kegunaan sekarang. Dulu-dulu memang orang minum untuk ubat. Tapi sekarang ni digunakan sebagai minuman tonik ya. Terutamanya orang lelaki lah nak bagi kuat bertenaga. Padahal dulu adalah untuk ubat sakit perut, demam malaria, cacing ya. Memang cacing keluar punya lah kalau minum ni, dia pahit sungguh. Dan siapa boleh tahan minum yang asal tu memang memang dia hebatlah ya. Jadi kandungan akar tongkat ali ni ataupun pasak bumi ni ada macam-macam lah. Dah orang dah banyak kajian dibuat di merata dunia berkenaan dengan tongkat ali ni. Inilah kandungan dia, saya nak sebut pun saya tak bererti. Tapi inilah kandungan utama dia. Ada banyak kandungan-kandungan yang lain tapi inilah kandungan-kandungan dia. Kan. Siapa yang nak menanam dia, biasanya pokok ni dia ada buah kecil di pucuk bahagian atas tu dan dia akan jatuh ya. Bila tua akan jatuh, boleh boleh ambil biji benih ni tanam. Ataupun yang biji yang jatuh tu biasanya kalau tak diambil dia tumbuh, cabutlah. Anaknya tu cabut, boleh tanam di pasu ataupun dalam polybag. Ataupun kalau malas beli kat nursery. Harganya pun tak mahal. Kan harganya murah je, biasanya RM5 saja kalau di Sungai Buloh ya, tapi di tempat lain memang mahal lah. Kalau kita kalau kita pergi ke tempat yang jual pokok-pokok herba dia mahal kan, paling murah RM30 ya. Kalau di di apa ni di tempat-tempat nursery biasa dia tak mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.